Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ismail di channel Toko Sumber Senapan. Untuk video kali ini saya punya senapan istimewa nih, pesanan dari Bapak Agus. Ini tinggal satu-satunya lagi, ini juga belum beres sih dari bengkelnya, cuman kita bikin video aja dulu. Kalau belum yang pernah lihat, ya kasihan banget lah anda ini. Nih sekarang ada ini nih, apa ya, Predator double tabung. Bisa dilihat kan tabungnya ada dua, depan belakang. Ini belum selesai sih, masih dalam tahap proses pengerjaan. Nah, mantep kan? Oke, langsung aja sih. Sebetulnya kalau untuk panjang laras sama 65 cm. Nah, tabungnya juga dua. Dia pakai udah tabung 500 cc ori Taiwan. Terus dari chambernya kita udah pakai chamber monolet, tarikannya tarikan samping, dia udah bisa pakai magazine sama single shoot. Cancel kokangnya belum dipasang karena belum beres, ada di sebelah sini sama manometernya ini. Nah kalau untuk popornya dia popor custom, soalnya ini pesanan juga. Kalau misalkan teman-teman bediler pengen custom senapan, boleh. Nah kita juga kebetulan menyediakan chambernya juga, contohnya ini. Alah, nah kita jual mentahannya juga. Kalau buat teman-teman yang seneng custom sendiri nih, mau coba-coba bikin senapan model sendiri, kita jual untuk chambernya. Nah, untuk chambernya bisa dilihat di sebelah sini, yang ini. Nah, kita juga udah tinggal pasang sih lingkaran-lingkarannya nih. Di sini ada lubang buat larasnya sendiri. Udah tinggal pasang lubangnya diameter 10 untuk laras ini, 10 bisa dilihat kan biar gak ada dusta di antara kita nih barangnya. Nah dia sudah disediain juga untuk regul atau tabung sama penutupnya, juga bisa langsung tinggal pasang aja. Jadi tinggal kalau misalkan mau yang bikin, jadi nggak terlalu banyak bikin lagi, tinggal tambah-nambah sedikit lah. Lubang valve-nya juga udah kita buatin. Tuh, dilihat diameternya sendiri untuk si lubang valve ya, 12. Bisa dilihat kan? Nah, 12. Kalau untuk si regulnya sendiri juga udah dibikinin drat, 15 diameternya. Nah, ini udah setelan buat angin, udah dibikinin juga. Ada hammernya juga, udah langsung sama hammernya. Bisa dilihat kita ini udah pakai bahan aluminium seri 7, udah yang paling bagus di kelasnya. Kita bisa, kita juga jual harga Rp550.000, bisa di Tokopedia atau WA langsung, ada di deskripsi aja. Kalau buat nanya-nanya, cari bahan-bahan lagi yang senang custom sendiri, yang mau coba-coba bikin senapan angin sendiri, boleh tanya-tanya. Oke, cukup ini untuk chambernya. Nah, kembali lagi senapannya. Masalah akselerasi ini, akselerasi ini dia itu 70 meter grouping rapat, benar? Nah, segitu 70 meter grouping rapat. Nah, kalau custom sendiri ini kan pengerjaannya emang agak lama, jadi harus sabar aja dulu. Kita juga terima sih customer yang sesuai keinginan para dealers, maunya kayak gimana-gimana boleh. Untuk pemesanannya sendiri nih, khusus custom ya, kalau khusus custom itu biasanya kita pengerjaan nih sekitar, tergantung kerumitan senapan sama bahan ya, ketersediaan bahannya, sekitar 3 bulanan lah. Sistemnya kayak gimana nih Om? Nah sistemnya biasanya kalau untuk custom itu kan paling masuk dulu DP, sisanya nanti pas begitu unit udah jadi. Itu proses pengerjaannya sekitar 3 bulanan. Gimana, ngubungin siapa? Langsung aja kalau untuk custom langsung di WA aja. Kalau misalkan barang ready bisa langsung kita kirim juga. Nah kalau misalkan mau cari yang ready, kurang percaya nih Om, langsung chat langsung, bisa kita di Tokopedia jual online, kita bisa di sana juga ada. Kalau untuk pertanyaan nih kedepannya mau nanya-nanya seputar senapan angin PCP atau masalah harga, bisa di komen.
tanyain aja langsung, nanti kita bahas juga ke depannya. Untuk video kali ini, sekian. Terima kasih. Salam.